쭉쭉 뽕고 입에 뽕뽕뽕. Panas-panas gini kayaknya enaknya minum yang dingin deh. Sakura beli apa ya? Oh iya, jus sayur aja deh. Awas semua, awas semua. Aduh, panas. Aduh, ya tumpah. Maaf. Aduh, aku gak sengaja tadi. Aduh, maaf ya. Kan kotor bajunya Sakura. Yaudah deh, gak apa-apa. Bisa dibersihin gak ya? Semoga aja bisa. Ya, gak bisa. Bajunya Sakura. Padahal kan ada jam olahraga bentar lagi. Gimana nih? Yaudah deh, Sakura ganti aja ke rumah. Halo cikgu, baik lagi di Sakura. Nah teman-teman, hari ini Sakura mau kasih kalian update 2 baju olahraga baru. Oke deh teman-teman, langsung aja ke baju yang pertama. Let's go. Oke teman-teman, sekarang Sakura udah ada di kamar, di tempat ganti baju. Nah kalian langsung aja ke menu, kemudian ke cara edit. Kalian scroll ke bawah, di situ ada material skala sama material position. Kalian tekan X, Y, or O. Nah ini kalian tekan di material position X10. Di material position kalian tekan Y plus sebanyak 4 kali. Kemudian di material skala kalian tekan Y min sebanyak 5 kali. Kemudian selanjutnya ini centang di X10 material positionnya kalian hilangin. Terus kalian tekan Y plus sebanyak 4 kali. Oke, setelah itu ganti bajunya Sakura ke gym clothes lagi. Terus kalian ke menu, ke cara edit. Nah, di material skala sama material position. Di material position, centang di X10, kalian tekan Y min sebanyak 4 kali. Kemudian di material skala, Y plus sebanyak 5 kali. Terus di material position kalian hilangin centang di X10. Terus kalian tekan Y min sebanyak 4 kali. Hore cinggu, baju pertamanya udah selesai. Tada! Sekarang kita lanjut ke baju olahraga yang kedua. Nah sekarang Sakura udah ada di dalam kamar. Kalian langsung ke menu, terus ke cara edit. Nah scroll ke bawah di material skala sama material position. Kalian centang di X10 dua-duanya. Terus di material position kalian tekan Y plus sebanyak 4 kali. Kemudian di material skala kalian tekan Y min sebanyak 1 kali. Oke, sekarang kalian ganti lagi bajunya Sakura ke baju gym clothes. Dan next, kalian bisa ke menu lagi, terus ke cara edit. Nah, ini kalian tekan di material position, kalian tekan Y min sebanyak 4 kali. Kemudian di material skala, kalian tekan Y plus sebanyak 1 kali. Yeay cinggu, ini dia baju olahraga baru yang kedua. Nah teman-teman, itu dia tutorial 2 baju olahraga baru. Semoga kalian mudah mengerti tutorialnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.